Pada materi pecahan kali ini, diketahui 6 dikurangi 4, 2 per 7. Ditanyakan, hasilnya adalah, baik kita tulis dulu soalnya, 6 dikurangi 4, 2 per 7. 4, 2 per 7 kita jadikan desimal terlebih dahulu. 4, 2 per 7. 4-nya tetap 4. Untuk 2 per 7-nya, ini jadikan desimal menjadi 0,28. Berarti 4-nya ini jadi 4,28. Kita tuliskan 6 dikurangi 4, 2 per 7. Itu hasilnya adalah 6 dikurangi 4,28. 6 dikurangi 4,28 hasilnya adalah 1,72. Jadi bisa disimpulkan untuk 6 dikurangi 4, 2 per 7 hasilnya adalah 1,72.